Assalamualaikum and welcome to Fat Vlog. Okey, hari ni cuti tahun baru Cina. Okey, aku nak ucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua warga Malaysia yang meraikan tahun baru Cina untuk kat Malaysia ni lah. Okey. So hari ni aku nak buat aktiviti camping, bike camping. So aku tengah set up motor aku. Nampak tu. So memang berat lah motor kali ni. So kat mana lokasi camping? So nanti korang tengok. Jom. Kita layan intro dulu. Kepada korang yang baru menonton channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Dah tekan butang subscribe? Betul ni, tak tipu. Ha, jom layan video ni. So tengah letak lagi kemah dekat atas box. So dekat box belah sana tu barang dia tak ada berat sangat. So sebab kemah dah cukup berat dah, 3 kilo. Jadi barang-barang lain semua dalam box yang dekat tepi ni lah. Harap kuku lah. Sebab kita orang memang first time camping. So barang-barang camping memang tak apa-apa nak cukup. Harap-harap camping ni kali ni berjaya lah. So jom layan. Kita nak gerak lah. Okay guys, aku dah sampai dekat campsite. So aku nak tunjuk apa benda yang ada dekat dalam motor aku ni, yang ada dekat dalam box ni. Jom kita tengok. So yang ni aku punya apa, flagship punya pole. Dia punya tiang dia letak tepi tu. Okay, ni kemah. Okay, so yang dalam ni kita ada dia punya canvas. Canvas saja. So canvas untuk flagship dan dia punya ground sheet lah. Side belah sini kita ada baju. So rasanya kejap lagi kau bawa keluar ni. Kita pasang kemah dulu. Atas ni kita orang letak kita orang punya kerusi meja. So barang-barang semua ni korang boleh tengok dekat description lah aku akan letak. Kalau tak korang berminat nak beli kerusi meja ni ataupun barang-barang camping yang lain, kita orang letak dekat description lah. Habis basah sebab tadi hujan. Sebab sampai campsite tak hujan. Okay, untuk dalam box kita orang letak barang-barang masak dan kakel lah. So nanti kita tunjuk lah apa ada kat dalam. Jom kita pasang kemah tu. Okay guys, aku sekarang berada dekat Wave Rider campsite. So ni aku punya setup kemah. Simple je sebab aku first time dan tak banyak lagi barang-barang camping yang aku ada. Aku just bawa dengan motor Honda ADV aku je. So kat sini tak ada orang lagi, ada satu kemah unta je belah sana. Tu satu family lah. Diorang pun daripada Ipoh juga tadi aku tanya. So toilet dekat ujung belah sana, kalau korang nampak ada satu pondok tu. Tu pondok toilet diorang. So kat sini sebenarnya banyak tapak lah korang boleh camping. So dia orang bagi lampu solar dan tak ada plug untuk charging point lah. So dekat belakang aku ni kalau korang tengok ada sungai. So tadi hujan, so agak deras sikit air sungai dia, tapi actually still jernih. So boleh mandi lah, tapi aku tak sempat nak mandi sebab ada orang mandi kat belah sana kan, kalau korang nampak kan. Dah ada orang dah start mandi, family yang belah sana tadi tu. So that aku nak set up masak-masak lah. Tengoklah apa boleh dimakan malam ni. Nanti apa sabarkan start masak. So aku nak kemah apa, nak kemas-kemaskan kemah aku. Dan aku akan bermalam kat sini malam ni. Okay guys, kita orang dah start masak nasi guna stove daripada, tak tahu lah daripada mana benda ni, aku beli kat Shopee dengan dia punya dapur dia tu. Boleh lah nak masak nasi, kena santai. Okay guys, nasi dah dekat masak lah. Ni tukang masaknya. Kena jauh. Kena jauh dengan api-api kuat lah.
Masak kari pula. Ini dia. Masak. So, tunggulah kejadian dia nanti. Nak kena jimat-jimat bateri. Kita orang tak ada charging station. Okay guys, so kita orang dah siap masak nasi. Kari ayam pun dah siap. Air tengah masak. So nanti nak pancur air pula. So ni suasana senja dekat sini. Lampu pun dah start nyala. Kita tak nampak lah ada dia. Lampu dah start nyala. Ni baru pukul 7:30 lah. Belum gelap betul-betul lagi. So kita orang nak settle makan nasi dulu. Lepas tu baru nak mandi. Kita orang tak sempat mandi sungai untuk hari ni. So kita orang akan mandi sungai esok lah. Jadi nak settlekan makan tengah hari. Lepas tu baru makan tengah hari. Nak settlekan makan malam. Lepas tu baru kita orang pergi mandi jap. Okay guys, jom makan malam. So, kita ambil nasi dulu. Tahu lah apa jadi. Sebab benda masak macam camping je kan. So tuan faham je lah. Asalkan boleh makan. Banyak ni. Gelap. Gelap. Tak ada lampu. Kita orang tak ada ready lampu. So masalahnya memang jadi macam ni lah. Kejap. Okay, jom. Kita masak kari ayam. Makan. Kita masak tadi. Okay. Ni chef dia. Yelah. So, jemput makan guys. Kejap je periuk ni dah sejuk. Masak air untuk kali yang kedua. Nak untuk minum-minum malam. So, yang kita ada cuma Milo 3-in-1 je. So, lagi kita mengicah dengan biskut Tiger. Kita biskut Tiger kita. Sambil-sambil tu kita makan koci. Memang santai guys. Suasana malam agak gelap. So ada kucing tengah main dengan tikus. Morning guys. So ni dah suasana pagi. Okay, kita buka dulu. Bangun-bangun pagi. Depan kemah dah nampak sungai lah. Itu dia sungai. So pagi ni memang sejuk. So motor pun dah berembun lah. So kita orang tak buat breakfast lagi. Sekejap lagi baru buat breakfast. Kita nak tengok suasana pagi je. Di pagi lagi budak-budak ni pun dah start main apa hammock lah. Deras lah air kat sini. Deras gila. Okay, ni view daripada pintu masuk dia. Aku semalam tak sempat nak buat apa dia punya trip daripada jalan luar tu. Sebab apa, waktu on the way tu aku mengadap hujan. So tak sempat nak buat video cara kata ni. So ni pintu masuk dia. Ni dia punya suasana dekat Wave Rider ni lah. So kat tempat ni kira masih baru. Sebab tu tak apa nak ada orang. So agak tenang dan best suasana kat sini. So korang boleh lah datang sini untuk bercamping. Satu kepala RM20 kalau ada kemah sendiri lah. So satu kepala RM20. So kalau sekali dengan kemah RM40 macam tu lah. Aku pun lupa dah. Nanti aku akan letak detail dia.
So actually sebenarnya site sini pun ada juga. Tapi ni owner dia yang lain. Tapi untuk ke sungai dia macam jauh sikit lah. So yang ni memang betul-betul kita mengadap tepi sungai. Ha, nampak? Ni yang kemah yang satu family tu. So aku ambil tapak kat ujung sana. Ha, dia orang punya owner kat sini. Tapi actually sebenarnya dia orang fokus pada rafting dengan aktiviti-aktiviti lain. So nanti dia punya detail tu aku akan letak kat sini lah. So korang boleh datang sini berkemping, lebih tenang lah daripada tempat-tempat lain. Bagi aku memang recommended lah. Jom kita buat sarapan tu. Masak air. Yang kat belah sana tu tengah siapkan roti sardin. Jom kita mancur Milo dulu. Okay guys, jom kita sarapan pagi dulu. Ha, ni dia menu kita. Ha, simple ya. Sandwich sardin. Roti sardin salut telur. Ha, tapi tak dapat nak buat sebab kita orang tak sempat nak beli telur. Jadi kita orang buat yang mana ada je lah. Ha, nama pun bike camping kan. So bawa pun apa yang ada je. So jom kita makan dulu guys. Bismillah. Okay. Okay. Dah. Jom kita pergi mandi sungai. Sebab kamera ni tak boleh rakam footage mandi sungai, so just tunjuk sungai je lah. Best lah guys. Sini tenang je. Air pun jernih je. Redup. Jom kita nak mandi sungai dulu. Sejuk ke? Apa? Katak. Ha? Katak. Mana? Di batu. Ha? Jadi batu. Mana? Are you sure kata? Ya, yeah, dia lompat dari sini. Nah, rakam dia. Hey. Ha. Dalam air tu ada katak guys. Kita tak pun nampak ah. Kalau kau nampak yang hitam ni. Ha, katak. Tadi dia lompat daripada batu ni. Lompat, pup. Dia berenang, terus nyorok situ. Baik, berenang. Sejuk. Berenang.
mengangkat taci. Lepas mandi, santai-santai dulu, bagi keringkan badan. Bagi kita nak siap lah, packing-packing nak gerak balik kot. Apa, water tubing dah ready. Ha, siapa nak main boleh main, tapi kena bayar lah. Ada yang datang naik basikal, ronda-ronda kat sini. Folding bike touring. Bye bye. Okay guys, dah siap mandi, bersihkan diri daripada mandi sungai tadi. So sekarang aku tengah nak set up, turunkan kemah. So nak gerak dah daripada sini. Jom layan vlog, buka kemah. So sebelum aku gerak balik, aku nak tunjuk kat korang toilet dia. So toilet dia bagi aku sangat-sangat memuaskan, bersih lah. So dia ada 4 toilet. So boleh lah untuk lelaki dan perempuan. Belah sini lelaki, belah sana perempuan. So ni keadaan toilet. So ada shower sini. Aku dah siap kemas kemah aku. Cuma nak tunggu aku punya ground sheet aku. Aku tengah jemur kat situ. Ground sheet aku basah tadi. Dia punya tanah tu basah, so aku biar dia kering kejap. Baru aku lipat, kemudian baru aku boleh simpan dekat motor lah. So barang-barang lain semua dah packing. So dah nak gerak lah. Dia tengah bersantai-santai dulu. Lek-lek lu. So pada korang, aku ucapkan terima kasih kerana menonton, support aku punya video camping ni. So nanti detail-detail tempat ni aku letak dekat description atau muka dekat komen lah. So jadi aku rasa takat ni je lah vlog untuk kali ni. InsyaAllah aku akan cuba buat lagi video-video untuk camping guna motor ataupun aku punya van. So korang kena subscribe channel aku. Jangan lupa tekan like dan komen kat bawah apa yang korang nak tahu pasal camping kat sini. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, daripada jalan masuk tu menghala ke Kuala Razila. Kalau korang nampak yang jambatan tu kira Kuala Razila lah. So korang kena ambil jalan belah kiri ni, hala ke My Gopin Resort. Straight je sampai korang akan nampak signboard Wave Rider. Itu dia signboard Wave Rider. So korang kena perhatikan lah signboard ni. Sebab semalam aku tak dapat nak share sebab hujan. So ni jalan masuk dia.